Jamaah rahimani wa apa yang kita bisa kerjakan di dalam as-sabiquna sabiqun, as berlomba-lomba di dalam kebaikan? Ada berlomba-lomba yang itu sifatnya harian, ada sifatnya pekanan, ada sifatnya bulanan, ada sifatnya tahunan. Yang sifatnya harian, jamaah rahimakumullah, contohnya menjaga salat lima waktu. Mungkin dari salat lima waktu saja kita sudah berbeda. Ya, yang berangkat lebih awal, yang bersemangat, yang selalu berada di saf yang pertama, yang selalu mendekati imam, yang selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, bagaimana keadaan salatnya, khusyuknya di dalam salat, ini semuanya perlombaan kita. Kemudian ada yang pekanan ya, setiap pekan, mungkin puasa Senin Kamis misalnya, yang pekanan seperti sholat jumat misalnya bagaimana kesiapan kita, kesungguhan kita khusyuk kita di dalam menjalani sholat jumat itu pun sudah berbeda ada yang datang pertama seperti berkorban dengan dengan onta, ada yang datang kedua ketika ada yang lain lebih duluan enggak, saya harus lebih duluan, besok sudah lebih cepat lagi datangnya ini yang setiap pekan kita kerjakan ya rahimakumullah ada yang bulanan, contoh puasa puasa ayamul bid, puasa di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan semangat mengerjakan puasa sunnah tersebut. Ada yang sifatnya tahunan jamaah rahimakumullah seperti puasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan ya. Perbanyak puasa. Sebentar lagi Idul Hijjah. Kita sekarang Idul Lebaran kurang lebih tanggal 29 kalau di kalender. Tanggal 1 Idul Hijjah itu kurang lebih tanggal 20 ya. Kurang lebih nanti tunggu pengumuman uh, pemerintah di negeri kita. Nah, tanggal 1 Idul Hijjah sampai 10 itu hari yang paling mulia sepanjang tahun siang yang paling mulia sepanjang tahun itu 10 hari pertama dari Idul Hijjah. Kalau malam yang paling mulia adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Tapi kalau siangnya itu 10 hari pertama dari Idul Hijjah. Di situ kita berlomba. Semua amal kebaikan kerjakan. Mau puasanya puasa setiap hari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, atau semampunya menghatamkan Al-Quran, ya demikian bersedekah segala amal, itu amalan tahunan, berlomba tahunan ya jamaah, karena setahun sekali datangnya, ya puasa Arafah tanggal 9 itu puasa tahunan, musabakah atau perlombaan tadi tahunan, seperti itu jamaah rahimakumullah kita perhatikan bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan setelah tadi kita menjaga tauhid kepada Allah, kita menjaga ketaatan kepada Allah bersungguh-sungguh, di perjalanan kok kita terjatuh di dalam dosa, beristighfar, bertaubat, segera istiqomah kembali lurus di atas jalan Allah. Demikian perjalanan kita istiqomah bahkan sampai pada keadaan ashabiqunasabiqun, as kelompok yang paling tinggi dari kaum muslimin, mereka yang berlomba-lomba di dalam di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita istiqomah, Allah limpahkan kita ilmu yang bermanfaat. الله تعالى اعلم بالصواب